It's that Zest Super Bowl, no Hashima flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya mengganti tema WhatsApp. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita buka WhatsApp. Habis buka WhatsApp, di sini temanya saya masih hitam. Ini saya juga menggunakan tema, contoh tema seperti ini ya. Jadi di pojok sini ada teksnya. Nah, untuk menggantinya Anda cukup pergi ke pojok kanan atas, ada titik tiga, kita klik. Lalu muncul berbagai macam tool yang dapat kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan more option. Kita klik more option. Lalu scroll ke bawah. Download tema. Kita klik. Nah, di sini banyak pilihan tema-tema yang dapat kita gunakan, baik yang tema yang keren-keren maupun yang culun-culun ataupun yang biasa-biasa juga banyak di sini. Oke, untuk sebagai contoh di sini saya akan menggunakan tema nah, sini saja ya, yang merah ini ya. Kita klik di APP sini, kita klik, maka dia akan download, lalu restart. Kita oke, biarkan tunggu. Nah, setelah itu kita kembali, maka tampilan WhatsApp akan berubah. Kita klik saja percakapan contoh nih, tema sudah berubah. Oke, saya ulangin sekali lagi, kita klik titik tiga more option, kita scroll ke bawah, download tema. Kita cari tema, contohnya yang mana? Tadi yang ini ya. Oke, sekarang kita akan cari yang biru ini apa? Yang perubahannya lebih terlihat. Oke, Apple. Ini ya, yang saya gunakan. Kita ini klik, tunggu sebentar, lalu oke, maka akan restart. Dan kita kembali, maka tema akan berubah. Kita klik percakapan, nah, bisa dilihat di sini sudah berubah. Jika di WhatsApp Anda tidak ada, maka Anda harus pergi ke Facebook lalu bergabung ke grup Facebook kita. Nama grup Facebook kita adalah Android Sukakarya. Nanti dapat Anda cari ya, Android Sukakarya, yang logonya itu ini. Kita klik, lalu Anda gabung di sini ya. Lalu tampilan di sini kita geser, kita scroll, lalu kita cari file. Nah, di sini saya sudah menyediakan aplikasi WhatsApp buat ganti tema, yaitu nama aplikasinya yang ini ya, wiwingokil18plus.rar. Lo tinggal klik titik tiga, lalu unduh file, maka akan terunduh. Jangan lupa untuk diekstrak, setelah diinstal nanti akan mendapatkan aplikasinya, lalu install aplikasinya dan jalankan. Aplikasi ini tidak ada di Play Store, hanya ada di grup Facebook kita. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.